Di Sanggar Kayon. Ini adalah garapan terbaru dari Sanggar Kayon, yaitu tokoh wayang Kumbakarna. Tapi Kumbakarnanya ini berwarna putih, badannya putih, mukanya pun juga putih. Ini dulu pernah saya posting garapan terbaru juga Kumbakarna yang sama persis dengan seperti ini, dan kebetulan ada yang berminat lagi untuk pesan, yaitu kolektor di Malang, Jawa Timur. Dan ini bisa kita lihat karya terbaru dari Sanggar Kayon, selalu menampilkan kreasi, selalu menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang lain, tapi tidak meninggalkan dari segi pakem. Nah, ini kita lihat dari mukanya memang seorang raksasa itu buto, itu ya kudu medeni. Di bagian sumping bunga temu, terus jamang itu diberi motif yaitu mangkoro. Nah, seperti itu. Sunggingannya di jamang itu dikombinasi gradasi oranye, terus di bawahnya itu telacapan hijau dan merah. Nah, itu keseluruhan bagian atas, terus ke bagian bawah. Pada bagian bawah yaitu jarik, celana dan lain-lain. Nah, itu terinspirasi oleh warna-warna, karena ini kan badannya putih. Jadi di pakaian itu diperbanyak warna-warna yang ngejreng atau warna-warna yang gelap. Seperti contohnya di tali probo itu di sini digradasi biru dan merah, terus kemudian ditambahkan hiasan motif blutren seperti itu. Terus bagian jarik ini bukan jarik parang, ini jariknya itu jarik alasan-alasan yang terdiri dari ada kupunya, ada kelabangnya dan lain-lain. Terus nah, sini di atas celana, nah, ini sembuliannya di bludren, terus diberi motif sini seperti sisik. Nah, di celana itu motifnya sini ada bentuk bintangnya, di bagian selendang itu hitam, terus diberi bludren motif kembang-kembangan juga. Secara keseluruhan bagian bawah itu dibuat kontras dengan warna badan, jadi biar tidak, karena badannya putih, jadi kalau bisa dalam menyungging itu ya diperbanyak warna-warna yang tajam dan jadi kontras dengan badannya. Dari segi gapit, ini kebetulan mendapatkan gapit yang sangat cocok, yang sangat pas, yang sangat pegangannya itu enak. Sampai atas itu lemes di gapit bule, dan ini spesial kirim ke Malang, Jawa Timur. Nanti kita akan gerak-gerakkan supaya terlihat mentule itu pas atau kurang. Oke, sekian dulu, semoga menginspirasi bagi para pengrajin yang lain atau menginspirasi buat order ke kita dari Sanggar Kayon. Yang berminat silahkan order, silahkan selalu melestarikan budaya wayang kulit, khususnya umumnya budaya yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan goodbye.